Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi ya di channel aku. Kali ini aku akan memberikan resep atau membuat video membuat salad buah yang simple tapi enak. Nah, bahan-bahannya itu yang pertama ada melon, ada jelly. Jelly ini ada yang rasa anggur, jeruk, dengan leci. Nah, di sini ada juga anggur ya, dan ada buah apel. Selanjutnya ada mayones, susu kental manis 4 bungkus. Mayonesnya tergantung selera ya, maksudnya terserah gitu, seberapa kalian mau, tergantung selera kalian. Dan ada yogurt drink Chimori. Nah, ini sekarang kita akan buat salad buahnya ya teman-teman. Pertama-tama masukkan dulu untuk sausnya dulu ya, kita masukkan ya, kita campur dulu tiga bahannya, yaitu mayones, susu kental manis, dan yogurt. Nah, ini sudah aku campurin mayones, drink yogurtnya, sama susu kental manis. Itu langsung deh kita masukkan buah-buahannya. Masukin melon, masukin anggur, apel, jelly. Baru diaduk deh. Nah, simpel banget kan bikinnya. Setelah tercampur semua, teman-teman bisa menambahkan keju parut di atasnya ya. Nah, untuk lebih menambah enak salad buahnya. Buahnya sudah bisa disantap teman-teman, dan disajikan dingin lebih nikmat ya. Sekian video dari saya. Nah, jadi ini ya salad buah yang sudah aku tambahin keju parut di atasnya. Tuh kan, enak banget teman-teman. Ayo, kalian yang mau coba silahkan coba di rumah masing-masing ya.